Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Anak-anak kelas 12 baik IPA maupun IPS yang kami banggakan, pelajaran kita pagi ini adalah Al-Qur'an Hadis dengan judul Membudayakan Pola Hidup Sederhana dan Menyantuni Du'afa. Ketika kita berbicara tentang hidup sederhana, tentunya kita melirik ayat-ayat atau dalil yang menunjukkan bagaimana kita hidup secara sederhana. Lihat dalil dalam Al-Quran yaitu sebagai berikut: Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan apabila dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan apabila dan adalah membelanjakan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Juga di dalam ayat lain kita bisa merujuk dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan ayat 30 yang berbunyi wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syaitain wa kana syaitan li rabbihi kafura. Di situ dijelaskan bahwa kita harus memberikan dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya yang mubazir, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah yang ingkar kepada Tuhannya. Baru-baru ini anak-anakku sekalian bisa melihat ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa banjir bandang yang menimpa Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Di situ kita bisa memperlihatkan bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap sesama dengan memberikan sedikit bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka membutuhkan pakaian-pakaian bekas yang layak pakai. Mereka membutuhkan keuangan. Mereka membutuhkan susu-susu untuk bayi. Mereka membutuhkan makanan-makanan instan. Maka dari itu, di sinilah sebenarnya bukti konkret, bukti nyata kepedulian manusia terhadap makhluk-makhluk manusia yang lain dalam menyantuni orang-orang yang terkena banjir bandang di Masamba, Lubu Utara. Demikian.